adik-adik, mari bergabung bersama program studi pendidikan bahasa Inggris di mana prodi ini terbentuk pada bulan September tahun 1971 dan telah terakreditasi B. Adapun visi program studi pendidikan bahasa Inggris adalah menjadi program studi penghasil lulusan yang unggul dalam bidang pengajaran bahasa Inggris, menguasai keterampilan dasar dan elemen-elemen dalam bahasa Inggris, kreatif dan inovatif, serta berjiwa entrepreneur berlandaskan nilai-nilai Kristiani tahun 2030. Sedangkan profil lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris menjadi guru bahasa Inggris, entrepreneur, dan pelaku dunia industri pariwisata. Untuk mencapai profil lulusan tersebut, program studi pendidikan bahasa Inggris menerapkan kurikulum yang mendukung program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semester ini dilakukan program pertukaran pelajar baik dalam UKI Toraja maupun di luar UKI Toraja. Juga ada kegiatan lain yaitu magang, asistensi mengajar, dan kewirausahaan. Dalam mendukung proses pembelajaran program studi pendidikan bahasa Inggris, didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan profesional, di mana jumlah dosen yang berkualifikasi doktor sebanyak 3 orang, sementara 9 orang melanjutkan studi S3 dan 7 orang berkualifikasi S2. Juga fasilitas di program studi pendidikan bahasa Inggris ada lab bahasa, lab micro teaching, perpustakaan induk dan perpustakaan prodi, serta bengkel sastra dan seni. Selain itu, untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, prodi menyiapkan UKM atau unit kegiatan mahasiswa seperti UKM debat, UKM olahraga, UKM seni, dan UKM jurnalistik, serta UKM pramuka. Ayo bergabung dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Come and join us at English Education Study Program at UKI Toraja. Thank you.